Presenter Indra Bekti akhirnya buka suara usai namanya terseret dugaan kasus investasi bodong dalam aplikasi Triumph. Pernyataan resmi tersebut dibuat Indra Bekti untuk mengklarifikasi dugaan yang menyerang kepada dirinya. "Saya hanya brand ambassador, bukan afiliator," ujar Indra Bekti, Minggu, tanggal 27 Maret tahun 2022. Indra Bekti menambahkan jika dirinya hanya bekerja secara profesional dan mendapatkan bayaran berupa koin kripto. "Saya pun dibayar pakai koin dari Triumph itu. Jadi intinya saya bekerja profesional," kata sang presenter. Lebih lanjut, suami Aldila Jelita itu bahkan tidak pernah menerima sedikit pun keuntungan dari hasil investasi tersebut. "Saya tidak ada hubungan apapun dengan mereka yang ingin bergabung ke Triumph. Saya juga tidak menerima sepeser pun keuntungan dari mereka. Saya tidak menerima uang dari member-member itu," tegas suami Aldila Jelita. Pernyataan tersebut juga turut dilampirkan surat bukti kontrak dirinya pernah menjadi brand ambassador yang telah berakhir pada tanggal 13 Oktober tahun 2021 silam.